Selamat sore. Horas. Gimana rambut baruku? Aku baru potong rambut ini. Ganteng. Ganteng ya. Ganteng ya. Mau ganteng? Potong leher. Jadi kan sekarang ini kan aku stand up comedian lah ya kan. Orang tuh sering kali bilang, "Wih, enak lah Bang, stand up comedian." Ya kan, kerjanya seru, bikin orang ketawa katanya. Memang jadi komik itu enak kalau orang ketawa. Iya kan? Ya kalau nggak ketawa ya nggak enak gitu. Ya kan? Semua pekerjaan itu enak kalau berhasil. Ya kan? Jadi begal aja enak. Ya kan? Modal nekat dapat motor ya kan? Kalau berhasil. Ya kan? Kalau nggak berhasil dia yang dibikin enak. Dibakar. Komik itu katanya, "Wih, enak lah Bang jadi komik, ngomong-ngomong doang dibayar mahal," katanya. Emang enak kan ngomong-ngomong doang dibayar mahal gitu. Tapi ada yang lebih enak. Dokter. Nanya-nanya doang dibayar mahal. Coba kalian ke dokter. Sakitnya itu di mana? Sakitnya itu di sini gitu. Ternyata pasiennya cita-citata ya kan. Dokternya bilang ya kan, "Makanya Bu, jangan begadang kalau tiada artinya," gitu. Dokternya Romai Rama. Ternyata rumah sakit dangdut. Ya? Enak ya kan? Tapi komik itu sering kok nggak enak. Nih, kemarin aku pernah ngejob di hotel. Ngejob di hotel. Nggak ada yang nonton. Kalian bayangkan aku harus ngomong, tapi nggak ada yang nonton gitu. Tapi karena udah dibayar, harus kulakukan gitu kan. Seram gitu. Seram gitu. Tapi ku pikir-pikir, lebih seram lagi kalau nggak ada yang nonton, tapi ada yang ketawa. Wah itu lebih seram lagi tuh. Ya kan? Selamat malam. Gitu. Seram kali itu ya kan? Seram. Seram ya kan? Tapi kalau di Jakarta ini ya, aku tuh suka kesal gitu kalau ke restoran. Restoran tuh kenapa ya? Makanannya tuh datangnya lama gitu. Kita pesan, gak datang makanannya. Lama kali gitu. Sampai minuman kita udah habis. Baru pesan lagi kita, baru datang gitu. Jangan-jangan ini mereka itu memang sengaja gitu. Biar kita tuh pesan minumnya dua kali kayaknya. Jadi kan mereka tuh ditahan. Tahan-tahan, jangan dulu antar. Tahan. Tahan-tahan. Tahan. Tahan. Bang, pesan minum lagi. Antar. Gitu datang. Sebenarnya nggak apa-apa makanan kita itu lama datang nggak apa-apa. Asal orang yang datang belakangan jangan dapat makan duluan. Pernah nggak kalian gitu kan? Kalian datang gini, nggak datang nih setengah jam. Aduh nggak datang. Tiba-tiba ada orang masuk. 10 menit lagi datang makanan dia. Emosi kita kan? Pengen makan orang jadi. Kan aku duluan gitu. Bang, itu kenapa duluan itu? Pesan minumnya dua dia. Gitu. Ya udah aku pesan dua, air putih. Enak kali itu kan. Ya kan? Tapi sebagai komik ini ya kan, dulu awal-awal, kalau aku bilang sama mamaku, aku tampil di TV tuh, mamaku tuh senang kali gitu. Dulu gitu ya kan. "Mak, nanti aku di Metro sore ada loh, Mak, jam 4. "Oh iya, Nak. Puji Tuhan, Nak." Wih, itu sekampung dikasih tahu semua itu. Sampai yang gak kenal pun dikasih tahu semua itu. Anakku masuk TV, katanya. Sekarang nih, udah setahun dua tahun ku telepon sama aku. "Mak, nanti aku jam 4 ada di Metro." "Oh, terus kenapa?" Katanya. Udah biasa aja. Ku pikir-pikir, "Mak, kalau mamaku yang aku masuk TV sekali-sekali biasa, ku bayangkan kayak mana rasanya jadi mamanya Raffi Ahmad, ya kan? Itu tiap hari di TV, ya kan? Mungkin dia kalau nonton TV bosan gitu kan? Taruh lagi. Ganti. Aduh, dia lagi. Di rumah lihat kau, di TV lihat kau. Bosan dia ya kan nonton TV. Ini jangan-jangan kalau dia nonton TV, gak ada Raffi Ahmad, panik dia. Nonton TV kan, "Wih, gak ada anakku." Ganti lah, "Wih, mana dia?" Gitu. Kok gak ada? Jadi dia
ngecek anaknya datang enggak, dilihat aja TV. Anakku di mana kabarnya? Pasang TV ya kan? Enak kali jadi mamanya ya kan? Tapi kalau di Jakarta lagi aku paling benci itu kalau ke minimarket sama tukang parkir. Karena kalau kita datang enggak ada dia. Pas kita pulang ada dia. Contohnya nih kita datang gitu ya kan? Dan momen dia muncul itu selalu pas gitu. Kita datang nih, enggak ada. Masuk ya kan? Beli-beli belanja, keluar dari minimarketnya, belum ada dia. Jalan ke motor, belum ada. Pas kita mau naik gini, ya terus gitu. Dari mana sih kampret ini? Pengen gitu sekali-sekali ku kerjai gitu. Jadi aku datang ya kan, belum ada dia. Masuk belanja, pas keluar belum ada dia. Pas jalan ke motor belum ada. Pas naik ya kan, ya terus gitu ya kan. Bagus bang, motornya bang. Aku sih tadi jalan kaki kesini. Gawat kali ya kan. Kalau gini ya kan, ku bayang-bayangkan lah gitu ya. Kayaknya gak enak kalau punya bapak tukang parkir. Gak enak gitu kayaknya. Contohnya kita pulang malam minggu ini, pulang sama pacar nih ke rumah ya kan. Rumah kosong ya kan. Masuk ke dalam, rumah masih kosong ya kan. Karena rumah kosong, akhirnya melakukan hal-hal yang diinginkan. Ya kan? Ya kan? Jadi masuk ke dalam ya kan. Masih cowoknya naik. Ya, terus. Sekian, terima kasih ya. Mungkin ketika saya bilang, nak kamu harus jadi seperti aduh. Kamu.